Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladzi hadana li hadha Wama kunnali nahtadia Laula an hadana Allah Walakad ja'at rusulu Rabbina bilhaq Wanudu antilkumul jannatu uristumuha بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا la annakum turhamun. Para muslimin, rahimakumullah. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa ayat-ayat yang penting yang harusnya segera diketahui oleh umat ini, yaitu kemarin dibicarakan ayat yang ke-36 dari surah An-Nisa, ya. Nanti kita tidak akan urut satu persatu ayat demi ayat, kita akan lompat-lompat. Mana yang harus segera di Pahami. Pada ayat yang ke-36 dari Surah An-Nisa', Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita semuanya, sebagai manusia, supaya dalam hidup ini melaksanakan perintah Allah seperti disebut dalam ayat ini, rajim wa dan menyembahlah kalian kepada Allah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan mengabdilah kalian kepada Allah. Wala dan Allah melarang bihi wala dan janganlah tusriku kalian menyekutukan harusnya kalau sudah bahasa Indonesia tusriku syaian gitu dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu bihi dengan dia dengan Allah jangan kalian menyekutukan bersama Allah sesuatu apapun Allah tidak mau disekutukan, disamakan, dibandingkan dengan yang lainnya tidak mau Allah itu tunggal Allah itu maha esa Allah itu ahad Cuma satu dan dia tidak perlu, tidak butuh kepada sekutu Siapapun Para malaikat itu bukan sekutu Allah Itu pesuruhnya Allah, rasul-rasul Allah itu para malaikat ya, Yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah Kemudian setelah Allah menyuruh kita menyembah kepada Allah saja dan jangan menunjukkan dia dengan sesuatu apapun, lalu Allah menyuruh kita semuanya untuk berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik dalam hidup ini? Allah menyebut yang pertama wabil walidain dan kepada kedua orang tua kata Allah ihsanan berbuat baiklah kalian ini dalam bentuk fiil dalam bentuk masdar ya ini ini kata benda kata kerja yang dibendakan eh apa namanya masdar tapi Mengandung Perintah Berisi makna perintah Kita disuruh berbuat ihsan Berbuat baik kepada pertama Kedua orang tua, yang kedua Kepada wabidil kurba dan kepada kerabat Yang ketiga kepada Anak-anak yatim, yang keempat Kepada orang-orang miskin Yang kelima kepada tetangga Yang dekat, maksudnya tetangga yang masih kerabat Kita atau tetangga yang betul-betul Dekat dengan rumah kita ya, Atau tetangga yang seagama dengan kita sekeyakinan. Itu yang dimaksud dengan tetangga yang dekat. Kemudian yang kelima wajaril junubi dan tetangga yang jauh, maksudnya tetangga yang bukan kerabat atau tetangga yang non muslim, bukan Islam atau tetangga yang betul-betul jauh jaraknya dari tempat kita, dari rumah kita. Kemudian yang keenam bil jambi dan kepada istri atau kepada suami atau kepada teman dalam perjalanan atau teman sekantor atau teman satu kumpulan kita. Ya, kita suruh berbuat baik kepada mereka. Yang ke tujuh wab nisabil. Ya, sebentar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya tujuh, delapan. Wab nisabil. dan kepada ibnu sabil. Anak-anak jalanan, anak-anak yang enggak punya orang tua, anak orang-orang terlantar, ya pada orang-orang kehabisan bekal dalam perjalanan itu ibnu sabil kita sudah berbuat baik kepada mereka. Dan yang terakhir wa mamalakat aymanugum. ini sekarang tidak ada. Dan berbuat baik kepada budak-budak kalian. Nah perintah dan larangan Allah dalam ayat ini ditutup dengan pernyataan dari Allah. Inna sesungguhnya Allah itu la yuhibbu. tidak menyukai tidak mencintai tidak senang kepada man orang yang karena dia adalah atau adalah dia muhtalan orang yang sombong perkataannya wa uh, fahuran, orang yang sombong kelakuannya perbuatannya ya dalam Islam dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan sombong itu ada dua kriteria bisa sombong perkataannya kalau ngomong tuh nyelkit menunjukkan kesombongannya ya merendahkan orang lain atau mem menganggap dirinya pintar, orang lain semuanya bodoh, menganggap dirinya benar, orang lain semuanya salah, itu muktal itu, kalau nggak suka yang seperti itu. Yang berikutnya, fahuron, sombong, perbuatannya, orangnya mungkin nggak ngomong, diam aja, tapi jalan tuh, peteta apa kata orang Solo. Nah, gini. <laughs> Hah? Apa namanya ya, mentang-mentang gitu loh, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang kaya, mentang-mentang apa lagi gitu, sombong. Itu kedua-duanya, kedua-dua kesombongan itu Allah tidak suka. Siapa yang punya sifat seperti ini? Siapa itu muhtalan fakuro? Yang kalau kita lihat misalnya dalam kitab tafsir yang saya sukai yaitu kitab tafsir al bawawi misalnya ya dari ayat yang ke 30 ke 30 saja 36 ya Lo oh, ini ya. Nih, wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah kalian, maksudnya birron bihima, berbuat baik kepada keduanya. Wa afan alaihima dan bersikap lembut kepada keduanya. Bersifat lemah, bersifat lembut, bersifat yang santun pada kedua orang tua. Jadi kita nggak boleh sama orang tua itu kasar tuh nggak boleh. Oh, nggak boleh dosa besar itu. Ya. Kemudian wa bidil kurba dan kepada kerabat. Ai maksudnya ahsinu bidil kurba. Tuh. Wa bidil kurba ihsanan sama. Maksudnya ahsinu bidil kurba, berbuat ihsanlah kepada kerabat. Wal yatama wal masakin. Nah, ini. Terus apa lagi di bagian ini? Mengenai perbuatan, perintah, mengenai perintah Allah untuk berbuat baik kepada anak yatim. Itu ada sebuah hadis yang terkenal yang kita semua sudah sering mendengar. Kala telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Rasul yang terkenal mengenai perintah Allah kepada kita untuk berbuat ihsan kepada anak yatim. Beliau mengatakan ana wa fil -kada. Aku dan pemelihara anak yatim di surga nanti hakada. Beliau ngomong hakada begini. Lalu kata sahabat ini, sahabat yang meriwayatkan ini adalah sahabat Sahal, sahal bin Sa'ad radhiyallahu Ketika Nabi mengatakan Aku dan pemelihara Penanggung Anak yatim di surga itu Seperti ini wa asyara, Dan beliau berisyarat Bisababati wal wusto Dengan jari telunjuk Dan jari tengah Jadi begini Aku dan pemelihara Penanggung Anak yatim seperti ini Di surga nanti wa roja bainahuma ketika beliau mengangkat ke atas supaya dilihat oleh orang banyak seperti ini itu beliau merenggangkan wafar roja dan beliau merenggangkan bainahuma di antara kedua jari tersebut syai'an sedikit ya beliau melonggarkan begini dan mengatakannya begitu ya ini hadis mengenai berbuat baik kepada anak yatim jadi orang yang berbuat baik kepada anak yatim dengan menanggung kehidupannya ya menyekolahkannya misalnya memasukkan ke pondok pesantren dia yang membiayai sampai selesai pendidikannya misalnya begitu menyekolahkan sampai jadi polisi misalnya kayak kayak Pak Sugeng itu ya nah, tapi setelah disekolahkan ter terima kasih misalnya itu urusan lain itu ya nah, yang penting kita sudah berbuat baik ya kemudian ada lagi hadis Nabi dari sahabat Abu Umamah, An Abi Umamah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu hu, semoga Allah ridho kepadanya, anin nabiyyi dari nabi, sallallahu alaihi wasallam, qol nabi sallallahu pernah bersabda, man masaha saya yatimin, man barang siapa masaha, mengusap roksa kepala yatimin, anak yatim, lam yam sas hu, dia tidak mengusapnya, tidak mengusap kepala anak yatim itu, Illa kecuali lillah Dia lakukan itu karena Allah Karena lahu ada untuk dia Bikuli syakrotin dengan setiap helai rambutnya Tamurru alaiha yaduhu Yang tamurru berjalan alaiha di atas kepala si anak yatim tadi Yaduhu tangannya ya, hasanatun satu eh, apa kebaikan kebaikan-kebaikan. Jadi kata kata Nabi, barang siapa mengusap kepala anak yatim, kalau sampai ketemu anak yatim, anak yang bapaknya sudah nggak ada tinggal ibunya saja, mau menikahi ibunya takut misalnya atau enggak punya duit gitu Atau atau yang lainnya lagi itu nah, ini anak yatim ini. ini dielus-elus kalau orang Solo bilang dielus-elus begini kan Pak apa orang sini bilang apa Pak begini kan Hah dikusut Hah pusut. dipusut pusut. dipusut pusut. Wah enak Wah, ya <laughs> Wah, saya, oh dielus-elus kok pusut ini loh <laughs> Ya Allah <lho. laughs> Jadi, kan loh saudara mengusap kepala anak yatim kata Rasulullah, asal saudara melakukan itu karena Allah, apa kata Nabi? Karena lahu ada untuknya, ini yang tadi Nabi sebut di belakang tadi ya. Karena lahu ada untuknya, ya. Bikuli sa'rotin untuk setiap helai rambutnya yang tamurru alaiha yaduhu berjalan di atas rambutnya itu tadi, tangannya jadi ketika mengelus-ngelus anak yatim, kan dia punya rambut itu kepalanya, kan ya? Kan, lah, rambutnya itu jumlahnya ada berapa sampai hitung itu. Nah, itu kebaikan yang saudara dapat, cuma ngelus-ngelus gini loh, cuma me mengusap kepala anak yatim gini aja dapat pahala untuk satu rambutnya itu, satu hasanat. Nah kalau rambutnya ada. Seribu misalnya, saya kira lebih tuh rambut seribu itu. Kepalanya siapa ini Ada Ini Anak yatim sama hitung-hitung itu satu dua tiga, malah pusing sambil hitung itu. Ya. Jadi untuk satu helai rambutnya dapat kebaikan kata Nabi seperti itu. Ya. Terus apalagi Nabi bilang ini. Terus waman ahsana ilayati matin. Waman dan siapa saja yang ahsana dia berbuat ihsan, berbuat baik tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan apa-apa selain pahala atau keridoan dari Allah. Siapa yang berbuat baik ilah kepada yatimatin satu anak perempuan yatim, anak perempuan yatim, au atau yatimin satu anak laki-laki yatim, indahu yang ada pada dia yang dia pelihara Kuntu ana wahua adalah aku kata Nabi wahua dan dia si orang yang menanggung anak yatim tadi laki atau perempuan fil jannati di dalam surga kahata ini seperti ini wa korona dan ketika beliau mengatakan kahata ini seperti dua ini wa korona dan beliau menggandengkan baina usbu aihi di antara kedua jarinya. Aku dengan dia di surga seperti ini. Ya. Jadi begitu. Nah, berikutnya wa, wal, wal kurba dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Ai maksudnya yaitu zil korobati tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi dan tetangga yang jauh ai al bait tetangga yang jauh alladzi laisa bainaka wa atau kuro batun atau kurobatun atau tetangga yang jauh yang tetangga yang tidak ada antara engkau dengan dia hubungan kekerabatan jadi tetangga yang jauh artinya tetangga yang eh, tetangga yang dekat artinya tetangga yang ada hubungan kerabat tetangga yang jauh artinya tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dengan dia terus apalagi ini ada lagi hadis yang mungkin ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak ini ada yang belum tahu. Hadisnya bersumber dari Abu Imron, anak Abi Imron al Jauni. Kala dia berkata, saat itu aku telah mendengar Tolhata, sahabat Nabi yang bernama Tolha, Tolha bin Ubaidillah kalau nggak salah ya, Kala Tolha berkata, sahabat Nabi ini berkata, Kala telah berkata siapa yang berkata A Aisyah, istri Rasulullah SAW. Radhiyallahu anha. Semoga Allah ridho kepada dia. Aisyah istri nabi pada suatu hari belia berkata kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaroi ini, innali jaroi ini. Sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga. Tetangga tuh ada dua ya Rasulullah. Zaman dulu pak, kalau sekarang tetangga banyak kan, kiri kanan kiri, kiri kita banyak. Dulu zaman Nabi waktu itu aku cuma cuma punya tetangga dua. Faila ayihima maka kepada yang mana di antara keduanya, uh dia yang aku boleh memberi hadiah. Kalau aku mau ngasih hadiah ya Rasulullah ada dua tetangga, padahal hadiahnya cuma satu. Terus aku harus kasih kepada yang mana ya Rasulullah? Kola Nabi menjawab ini ila akrobihima mingki baban kamu hadiahkan hadiah itu ila kepada akrobihima yang paling dekat dari keduanya mingki dari kamu baban pintu rumahnya yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kamu itu yang kamu kasih hadiah oh, itu pak Nah, kalau tetangga ya, di belakang rumah semua gimana ya? Ya pintu belakang kan ada. Yang mana lebih dekat? Nah, kalau bisa dikasih dua-duanya, kasih dua-duanya. Kalau cuma satu, ya yang dipilih yang lebih dekat. Ini artinya kita disuruh berbuat baik kepada tetangga, terutama tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Karena mereka ini nanti akan menolong kita kalau ada apa-apa, Pak. Tetangga itu jangan jangan dia, jangan diabaikan tetangga ini. Penting ini berbuat baik kepada tetangga ini. Ya, terus apalagi tadi? yang mungkin ada yang perlu-perlu disampaikan kemarin belum di Nah ini An Abi dari sahabat Abu Dhar radhiyallahu an. Semoga Allah ridho kepada Abu Dar. Kala Abu Dar berkata, sahabat Nabi ini berkata, kala telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Latahkiron nama minal ma'rufi syi'an. La janganlah tahkiron, benar-benar engkau menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap remeh minal ma'ruf dari sesuatu yang baik, syai'an sedikit pun. Janganlah kalian benar-benar menganggap remeh sedikit pun terhadap sesuatu yang baik. Jangan pernah kamu menganggap sesuatu yang baik itu sebagai sesuatu yang remeh, jangan kata Nabi. Walau walaupun antalko bahwa engkau menemui ahoka saudaramu sesama muslim biwajhin tolkin dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kalau kamu ketemu dengan saudaramu sama muslim jangan merangut. Senyumlah kamu. karena senyummu itu itu kebaikan itu. Jadi kita tersenyum kepada orang itu kita dapat pahala, Pak. Kalau kita merangut sama orang Itu nggak dapat pahala Malah bisa dapat dosa Dan Nabi mengajari kita Jangan pernah kamu meremehkan kebaikan Walaupun hanya dengan tersenyum kepada saudaramu Itu artinya kita disuruh selalu berbuat baik Kepada saudara kita sesama muslim Apalagi teman sepengajian kayak begini Jangan saling musuhi Jangan Ya, kalau sampai saling mengusui sama peng, pengajian ini berarti sama belum paham berapa tahun ngaji sini itu berarti nggak masuk ilmunya itu nggak masuk ke dalam hati di kepala aja nyangkut di sini atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri naudzubillah misalnya nah terus Nabi bilang apa lagi wa dan apabila engkau memasak marokotan masakan yang ada kuahnya marokoh itu kalau kita lihat di kamus artinya anu air daging Apabila kamu memasak makanan, masakan yang ada kuahnya, fa'akfir ma'aha, maka banyakkanlah airnya. Ya, wahrih, wahrif li jironika minha, wahrih dan ciduklah li jironika untuk tetanggamu minha dari masakan itu tadi. Itu loh yang kemarin saya bilang, kalau kita masak sampai tercium baunya sama tetangga itu kita disuruh ngasih loh sama tetangga nah, terus gimana supaya ane oh, ngasih saya nggak cukup untuk satu rumah aja habis ini nah, makanya jangan jangan masa yang menyengat nyengat gitu baunya <laughs> atau dibanyakin airnya masa gulai banyakin airnya kasih airnya saja air gulainya <laughs> misalnya gitu <laughs> ya misalnya begitu ya jadi Nabi prinsipnya Nabi menyuruh kita berbuat baik kepada tangga walaupun hanya dengan memberi hadiah. Hadiah itu dari orang yang lebih rendah ekonominya kepada orang yang lebih tinggi. Dari rakyat kepada presiden itu hadiah namanya. Tapi kalau di presiden kepada rakyatnya itu sodakoh atau dari orang kaya kepada orang miskin sedekah pemberiannya. Tapi ada orang miskin kepada orang kaya memberi itu sebagai hadiah. Ya. Nah, kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk memberi hadiah terutama kepada tetangga. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa juga enggak apa-apa. Ini kan perintah dari Nabi. Perintah dari Nabi itu selama tidak ada keterangan yang lain yang menunjukkan pada yang wajib itu sunnah. Jadi kalau memberi dapat pahala, tidak memberi tidak berdosa. Ya, Allah alam bisa. Kemudian yang berikutnya lagi apa ini? Nah ini dari Ibn Umar. an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Dari Ibn Umar semoga Allah ridha kepada keduanya. Kala Ibnu Umar berkata, kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Ini hadis sahih ini. Mazala Jibrilu Mazala tidak tiada henti-hentinya. Jibrilu, malaikat Jibril, Yusini selalu berwasiat kepadaku, biljar dengan tetangga, maksudnya tentang tetangga. Ya eh, Rasulullah, hati-hati ya, kamu sama tetangga, jaga hubungan kamu sama tetangga, jaga betul-betul. Malaikat Jibril selalu memesan berpesan kepadaku seperti itu. Ya, berbuat baiklah selalu kepada tetangga. Hatta donantu sampai aku menyangka Anahu bahwasanya tetangga itu sa apa? saywari, saywaritsuhu. akan menjadi pewaris pewarisnya itu. Sampai-sampai aku mengira jangan-jangan nanti ujung-ujungnya aku harus membagi warisan atau umat ini disuruh memberi warisan kepada tetangga. Ternyata tidak tidak sampai ke sana. Tapi disuruh berbuat baik. Ini tetangga ya. Kemudian berikutnya wasohi bil jambi dan kepada teman di samping, yakni yaitu maksudnya arrofiko fis safari, arrofiko teman fis safari dalam perjalanan, sama-sama naik pesawat kepada sesama penumpang itu saling berbuat baik. Jangan saling sikut menikut jangan saling pukul memukul, jangan saling maki memaki, jangan. Tolong menolong, berbuat baik. Ya, ada orang mengangkat koper nggak bisa saudara bisa bantu angkat ke atas kopernya ke kabin itu misalnya begitu dulu saya suka begitu setelah badanku kayak gini nggak berani lagi aku angkat koper sekarang pergi kemana-mana pakai tarik tas yang ditarik itu, nggak pakai ransel lagi nah ini beberapa hadis tentang perbuat baik kepada tetangga dan lain-lain tadi yang berikutnya wabni sabil ...dan berbuat baik juga kepada Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Kila dikatakan oleh para ulama. Hual musafir. Ibnu Sabil adalah musafir. Lian karena musafir itu... ...mulazimun lisabil. Biasa ke perjalanan. Wal aktsarun sedangkan kebanyakan ulama... ...mengatakan bukan hanya musafir yang namanya Ibnu Sabil... ...tapi yang namanya Ibnu Sabil. Tapi kebanyakan ulama berpendapat ala annahu bahwasanya kepada bahwasanya ad tamu. Nah, tamu itu juga termasuk as-sahibu bil jambi. Eh Ibnu Ibnu Sabil. Tamu, tamu yang datang ke tempat kita. Nah, kemudian selain itu apalagi keterangan yang ada di sini ya. Nabi mengatakan dari sahabat Abu Surah Al-Juzai Rojulohan anan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makalah telah bersabda mangkana yuk minubillahi wal akhir siapa saja yang dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir fal yukrim doifahu. ini Nabi mengatakan begitu fal yuhsin ya. fal yuhsin atau fal yukrim maka hendaknya dia berbuat baik atau dia memuliakan ilajarihi kepada tetangganya Wamangkana yuminu bila yaumil dan siapa saja yang adalah dia beriman kepada Allah dan hari akhir fal yukrim maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wamangkana yuminu bila yuwal yaumil akhir dan siapa saja yang adalah dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir fal yakul maka hendaknya dia berkata yang baik au lias atau dia supaya diam. Jadi Nabi mengatakan Siapa yang beriman kepada Allah dari akhir ciri-cirinya dia harus berbuat baik kepada tangga, dia harus memuliakan tamu. Terus yang ketiga, dia kalau berkata hendaknya berkata yang baik dan kalau tidak berkata tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam aja sudah. Diam itu lebih bagus daripada berkata yang tidak baik. Nah, kalau kita berkata yang baik-baik itu dapat pahala. Seperti saya ngomong tiap hari ngaji gini, ngajarin ayat-ayat Allah kepada sampean, bacakan ajaran Nabi ini saya menyampaikan kebaikan-kebaikan ini, nah, sampaian tinggal terima lalu dijalani apa yang bisa dijalani dan minta tolong kepada Allah bagi yang belum menjalani, yang belum bisa menjalaninya Kemudian apa ini Jaizatuhu yaumun sudah. Kemudian wama malaikat aiman hukum dan budak-budak kalian. Lalu di belakangnya ada Ah, penutup ayatnya berbunyi yang kita tadi mau sampaikan kan ini, eh, tidak ada di sini ya. Ah, ini. Inna Allah la Inna Allah la yuhibbu mangkana fakhura Inna Allah sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai, tidak menyenangi, tidak mencintai mangkana orang yang dia adalah muhtalan orang yang sombong fakhuron orang yang sombong sama muhtalan dalam bahasa Indonesia diartikan sombong fakhuron juga sombong tapi dalam bahasa Arab dibedakan muhtalan diterangkan al muhtal yang namanya orang yang muhtal itu al mutakabir orang yang takabur wal fakhur sedangkan fakhuron atau wal fakhur sedangkan fakhur alladhi orang yang yaftakhiru ala nas biwairil haqqi takaburon orang yang menyombongkan dirinya terhadap orang lain dengan tanpa hak karena dia mau menunjukkan kesombongannya jadi sombong dalam perbuatan kalau muhtal sombong dalam perkataan ya, dalam perkataan ya menganggap dirinya baik orang lain enggak baik menganggap dirinya pintar orang lain bodoh menganggap dirinya benar orang lain semua salah itu fahur itu muhtal nah, kalau fahur ya kelakuannya perbuatannya menunjukkan dia orang yang sombong nah kemudian diterangkan juga dalam hadis ya bahwa al mutakabiro ini li al mutakabiro bahwasanya yang namanya orang sombong adalah yamnaul hakko takaburon termasuk orang yang sombong adalah orang yang menghalangi kebenaran karena kesombongannya. Jadi mentang-mentang dia berkuasa, orang mau ngaji nggak boleh, orang mau pakai jilbab nggak boleh. Ini sekarang di pegawai negeri ini ASN mulai kembali ke zaman jahiliyah dulu itu, oh, yang pakai jilbab jilbab itu dilarang. Kembali ke zaman Orba di awal-awal Orba dulu. Padahal zaman Orba yang belakangan itu sudah bagus itu. Nah, ini sekarang kacau lagi nih. Nah, jadi saudara sekalian, ya kita harus mencegah usul kepada yang berwenang supaya jangan bikin aturan seperti itu. Orang pakai seragam kan yang penting kan bukan seragamnya, yang penting kan orangnya. Orangnya baik, rajin, ya mengerjakan tugas sesuai dengan yang di, sesuai dengan tupoksinya apa pas itu. Ya sudah, yang mau pakai baju kayak apa biarin aja selama masih sama seragamnya dengan yang lainnya. Adapun modelnya yang satu nggak pakai jilbab, tidak berjilbab, yang pakai satu pakai jilbab, itu urusan kecil, jangan dianggap besar, jangan dianggap sebagai kesalahan besar, jangan. Malah itu yang baik harusnya, gitu ya. Dah berikutnya apa ini yang perlu disampaikan? Nah ini hadis yang lain. Oh. Allah di ah. Siapa itu orang yang sombong perkataan dan perbuatannya? Allah menyebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Yang pertama ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna bukhl wala wayaqtumu ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina azabam muhina di ayat sebelumnya ayat 36 innallaha kana innallaha kana la yu ah eh, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, sombong perkataannya dan sombong perbuatannya. Siapa mereka? Orang yang sombong perkataannya dan sombong perbuatannya adalah aladina orang-orang yang ya mereka bahil medit pengasit. Jadi orang bahil itu orang sombong tuh. Itu yang bilang Allah ini orang-orang yang bahil yang mereka bahil wayak murunan nasabil buhl wayak muruna dan dia selalu menyuruh anas kepada orang lain bil buhl dengan kebahilan dia sendiri bahil menyuruh orang lain bahil juga ada orang sudah kok ngapain kamu sudah kok sudah itu uangnya mau habis nanti uangmu gitu nah, itu itu orang yang bahil itu Ya, terus yang berikutnya wayaktumuna dan orang yang sombong adalah wayaktumuna dan mereka yang selalu menyembunyikan ma'atahumullahu min fadli ma'atahumullah ma'atahumullah apa yang Allah telah berikan kepada mereka min fadlihi dari karunianya. Jadi kalau kita diberi karunia oleh Allah kita tunjukkan kepada Allah karunia Allah itu jangan disembunyikan itu kemudian wa dan kami telah menyediakan lil kafirina untuk orang-orang kafir itu azab muhina azab yang menghinakan artinya saudara orang yang sombong itu dianggap oleh Allah sama seperti orang kafir itu orang beriman itu tidak mungkin sombong kalau kita masih sombong berarti kita belum beriman gitu aja Ya, ini. Jadi penjelasannya saya kira sudah jelas ya. Lebih lengkapnya, Insya Allah tersambung besok pagi. Ya, ada banyak hadis ini. Untuk pagi hari ini sekian aja dulu karena waktu yang membatasi kita ada yang segera mengantarkan anak-anak sekolah kita akhirnya sampai sini aja dulu mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya mengampuni dosa dan kesalahan kita membaguskan amalan-amalan kita mengikhlaskan amalan-amalan kita dan semoga kita semua diberi Allah istiqomah dan husnul khotimah amin ya robbal alamin wa aku luko astaghfirullahaladzim Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawabur وصلى الله على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين